بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه sallawatu rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du hadirin dan hadirat bapak-bapak dan ibu-ibu para orang tua kami yang nampaknya banyak yang hadir para PNS Ya ya Semoga Allah taala memberkahi Bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh dan senantiasa rajin dan istiqomah untuk hadir di majelis ilmu. Semoga Allah taala memberkahi Bapak-bapak dalam keberkahan umur yang semoga mendapatkan husnul khotimah. Hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita tafsir surah-surah yang ada di juz 30. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki surah yang baru. Kemarin kita sudah membahas surah Al-Buruj, masih ingat ya ayat yang terakhir ya. Yeah. <tuh> Dan sekarang kita masuk ke surah yang baru yaitu surah At-Tariqah. Surah At-Tariq. Nah, surah ini adalah surah makkiyah. di antara dalilnya adalah namun sanat ini ada pembicaraan. Riwayat ini ada sanatnya, ada pembicaraan. Bahwasanya seorang sahabat bernama Khalid Al-Adwani pernah sebelum masuk Islam pernah melihat Rasul SAW berdakwah di salah satu pasar Saqib ini daerah Taif yang baru beberapa hari yang lalu saya datang sana kota Taif ya di atas gunung Nabi SAW pernah melakukan sapar untuk berdakwah di sana Nah diantara orang yang pernah melihat Nabi SAW berdiri berdakwah di pasar kota Saqif adalah ini Khalid al Adwani radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam kata beliau saya melihat Rasul SAW berdiri berdakwah kepada orang-orang yang ada di pasar dan membaca surah al Atariq ya yeah. dan saya pun menghafalnya dan setelah saya masuk Islam saya kemudian Ya, ingat bahwasanya surah ini saya pernah dengar dan saya menghafalnya. Dan ini ikhwah, ada satu faedah yang ingin saya sampaikan bagaimana kecerdasan sahabat Ridwanullah alaihi majma'in. Di antara hikmah kenapa Islam turun di jazirah Arab, jadi Hijaz, daerah Hijaz ini. Karena mereka adalah orang-orang yang masih murni. Sehingga ketika ayat Al-Qur'an diturunkan, itu cepat sekali mereka tangkap. Mereka belum terkontaminasi dengan peradaban yang menyimpang seperti di timur adanya Persia atau di barat Romawi. Mereka masih murni, sehingga mereka masih berpikir sangat murni dan daya ingatnya kuat sekali. Karena itu ada Sahabat Said bin uh, Sabit, radhiyallahu an pernah mempelajari di perintah Nabi pelajari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani mungkin ya. Kata beliau 10 hari saya pelajari sehat, saya bisa. Ini kecerdasan, bayangkan kita belajar bahasa Arab udah bertahun-tahun gak bisa-bisa ya. <Gelircanimu> Said bin Zaid, bahasa Ibrani bahasa yang sulit. Bahasa Taurat. Tapi kata bin Syed, saya diberi Allah Azza Jalla taufik mempelajarinya selama 10 hari saya menguasai bahasa Ibrani. Nabi menyuruh saya untuk mempelajari, mempelajarinya agar tidak dibodoh-bodohi orang Yahudi dalam menulis surat. Ini secara umum cerdas sahabat itu. Sehingga kita dapati ikhwan hadis-hadis terpelihara dengan baik. Apa yang datang dari Nabi SAW dihafal mereka tertancap dengan kuat. Ya makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan Allah taala melihat hati hamba-hambanya dan Allah taala melihat hati para nabi dan rasul yang terbaik. Sesudah itu Allah lihat lagi hati hamba-hambanya dan Allah melihat hati para sahabat. Ridwanullah adalah yang terbaik sesudah para nabi dan rasul. Di antaranya tadi kecerdasan yang luar biasa, daya ingat yang sangat kuat, nalarnya yang sangat baik. ya ini Khalid Al Adwani, ya menghafal Iwatorik sampai ayat ayat terakhir. Namun uh, riwayat ini ada sedikit kelemahan, wallahu taala alam. Namun ada hadis yang lebih sahih bahwasanya uh, menunjukkan surah ini Nabi pernah menegur uh, Muadz bin Jabal anh, ketika dia memperlama imam, ya. Yeah. Uh, maka uh, Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muad, "Ya muat dia membaca surah Al-Baqarah, Pak." <laughs> ya, dan surah An-Nisa dalam surah salat Isya, bayangkan itu 5 6 juz itu. Ya, kalau enggak kalau di di Masjid Nurullah imamnya baca surah Al-Baqarah dan An-Nisa sekitar 5 juz, Pak. Salat Isya, Pak. Imam salam udah enggak ada orang. <laughs> Kecuali Pak apa? Uh, marbot kita psikolog. Pak Jamat ya, itu pun karena dia ingin kunci kali ini. Nabi marah, ya muat afat tanun anca. Kau telah membuat fitnah. Ya. Maka yakfi ka an taqra bis samai wa Kenapa tidak cukup engkau membaca was samai wa atau was syamsi wa ini hadis yang yang menunjukkan bahwasanya surah ini adalah surah yang menunjukkan adanya dalil tentang surah ini as-samai wa uh, juga ada hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an Nasosolam Rasulullah saw karena wal -asar. Nabi saw pernah memperdengarkan bacaannya di waktu zuhur dan asar. Ya yani sedikit lirik dan terdengar lihat para sahabat ikhwah tidak ada satupun ibadah yang luput dari sahabat. Sholat istisqoh. Soal semenjak beliau hanya satu kali kalau saya satu atau dua kali. Tapi mereka tahu. Makanya kalau ada sesuatu yang kita amalkan hari ini. Mm -hmm. Ya, coba cari tahu. Diamalin gak sama Nabi? Karena para sahabat betul-betul rinci detail men menjelaskan tentang agama ini kepada kita. Dan itu kelebihannya agama ini. Yahudi dan Nasrani nggak ada hadis, nggak ada sahabatnya Isa menceritakan kepada kita sahabatnya Musa tidak ada. Dan diantara keunggulan makanya para ulama mengatakan Islam itu punya tiga keistimewaan sanat, erop dan nasab katanya ini. Ilmu ini tidak ada di agama lain. Ilmu tentang sanat, ilmu tentang periwayatan, kabar, kemudian ilmu erop mengirap bahasa dan ilmu nasab tentang ilmu bagaimana mengatai silsilah nasab. Nah, baik, mari kita masuk ke ayat yang akan kita baca ikhwah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wassama'i wattariqa. Wama adraka mattariqa annajmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل Wama huwa bil hazal Innahum yakiduna kaida Wa akidu kaida Famahilil kafirina Amhilhum ruwaida Nah, mari kita lihat uh, ayatnya uh, Pertama, surah ini kata para ulama Intinya adalah tentang penetapan adanya kebangkitan Itu inti surahnya Sebagaimana surah-surah umum tentang ayat-ayat makkiyah. Ayat-ayat makkiyah tidak lepas dari iman kepada Allah atau iman kepada hari kebangkitan. Kenapa hari kebangkitan banyak sering diingkari? Karena ini yang paling banyak diingkari oleh orang-orang Arab waktu itu, orang-orang musyrik. Mereka banyak mengingkari bahwasanya manusia akan dibangkitkan. Nah, maka hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nah di sini ada dua tema jadi uh, 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 surah ini ada dua tema, tapi intinya adalah tentang isbatul ba'ath penetapan adanya hari kebangkitan. Melalui dua 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 apa? dua cara yaitu ayat 1 ya sampai ayat 10 uh, <tuh> ya. Itu penetapan ya isbatu imkaniyatil bil hadis an khalqil insan. Ya, penetapan hari kiamat adanya hari kiamat dari sisi penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Bukankah yang menciptakan manusia adalah zat yang juga menciptakannya kembali. Ya, ya. ya. Hal itu di dalam Al-Quran kita dapati model cara Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan adanya hari kebangkitan banyak model di antaranya ini. Ya, dengan cara menunjukkan bahwasanya kalian manusia dulu tidak ada. Ya, lalu kemudian tidak ada, lalu kemudian meninggal, bukan kazat yang menciptakan dari tidak ada, lebih mampu menciptakan dulu dan secara logika mewujudkan dari sesuatu yang pernah ada lalu diadakan lebih mudah dibanding sama sekali tidak ada. Dan itu kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al Quran awalam insanu anna min nutfatin fa huwa khasimun mubin. surah Yasin ya. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes air mani, dari nutfah kecil. Ya. Fa huwa mubin. Ketika itu ia menjadi penantang yang nyata. Mereka mengatakan, orang kafir siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang terhancur lebur. Allah Ta'ala kata, "Kalkul, katakan, wahai Muhammad, katakan, wahai Muhammad, ia akan dihidupkan oleh Rob." yang menciptakannya pertama kali dulu. Ini masuk akal. Ini diantara model ya, ini model yang banyak sekali sebetulnya uh, uslub yang digunakan oleh Allah Azza Jalla... untuk mengajak manusia berpikir bahwasanya hari kiamat itu bisa terjadi. Di antaranya adalah dulu kamu dari setetes mani, air setetes bisa jadi manusia seperti siapa yang menciptakannya. Lalu kemudian ada lalu tidak ada jadi hancur lebur maka lebih mudah tentu saja untuk menciptakan. Makanya Allah katakan, kul dialah Rob yang dulu menciptakannya pertama kali. Dan ini mudah diterima akal kita. Ya, yang Setiap orang tidak mengingkari bahwa kita dulu tidak ada, ya atau tidak? Setiap kita ini, Pak, tabiat yang fitrahnya adalah mengaku diri makhluk. Tidak ada orang keluar tiba-tiba jadi merasa dirinya Tuhan. Tidak. Fitrah kita adalah makhluk, diciptakan ya dan sebelumnya tidak ada maka Allah tabaraka wa taala yang menciptakannya yang sebelumnya tidak ada dialah yang lebih utama untuk mengembalikan penciptaan itu yang kedua kalinya nanti Baik. kemudian uh, tema kedua ayat 11 seterusnya sampai terakhir adalah lagi-lagi uh, juga isbatu imkaniyatil ba'tsi min khilali ihya ard, yaitu uh, penetapan adanya hari kiamat dari sisi apa? Menghidupkan tanah yang mati. Makanya nanti wasama raja itu demi langit dan hujan yang diturunkannya. Hujan itu apa? Wal -di dan bumi yang mengandung tumbuh-tumbuhan yang setelah dikasih hujan muncul tumbuh-tumbuhan merangsang akal kita kalau tanah yang gersang yang tadinya tidak ada apa-apa kemudian Allah turunkan hujan lalu kemudian ihtazat bergerak warabat dan tumbuh subur bukankah itu juga dalil yang harusnya kau bahwasanya demikian pula Allah azza mampu menghidupkan tulang belulang untuk tumbuh kembali. Ya. Yeah. Ya yeah, di Al-Qur'an banyak sekali awalam yara anna khalaqas samawati war ini afwan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan wa min ayatihi annaka arda di antara tanda-tanda kekuasanya adalah engkau lihat arda khasyiatan gersang kering dan gersang fa idza anzalna alaihil lalu kami turunkan air kepada tanah itu ihtazzat warabat tiba-tiba tanah yang gersang menjadi bergerak dan warabat dan tumbuh subur innallazi ahyaha la muhyil mauta sesungguhnya yang menghidupkan bumi yang mati dia pula yang bisa menghidupkan orang yang telah mati ini dalil yang sangat kuat sebetulnya pak kalau orang kafir mau merenungkan dengan baik lihat itu contoh di depan matamu ya sekarang ini gersang di mana-mana pak ya berapa derajat hari ini 36 atau 37 ya. ya tapi saya tidak kaget karena saya baru pulang dari Madinah kemarin 42 ya jadi sampai sini nggak kaget-kaget amat Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini nah, dan juga di ayat 11 sampai ayat terakhir juga disitu situ disebutkan dan juga Allah menjelaskan tentang kebenaran kabar yang dikandung oleh Al-Qur'an. Ya. Makanya Allah katakan innahu laqaulum Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah perkataan yang membedakan atau yang menetapkan yang memutuskan perkara yang hak dan yang batil wa ma huwa bil hazal Al-Qur'an bukan perkataan main-main, candaan, gurauan bukan. Bahwasanya kabar yang dibawa oleh Al-Qur'an tentang hari kebangkitan benar adanya. Dia bukan candaan, dia bukan gurauan, tapi perkataan fasal laqaulun fasal wa ma huwa bil hazal. Nah, taib. Itu kira-kira uh, dua tema besar dalam surah al tariq ini. Uh, saya berharap kita bisa menyelesaikannya semuanya ya supaya uh, kita segera kita berpindah pada surah-surah berikutnya. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Mari kita lihat ayat yang pertama. Allah Taala mengawali dengan sumpah. Ya, menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang agung dan besar yang dahsyat yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Sebagaimana so, ayat sebelumnya? saya sebelumnya kan Allah Ta'ala kalau ingin menjelaskan hari kiamat, Selalu dis, uh, ada sumpah sebelumnya. Dan Allah Ta'ala tidak butuh untuk bersumpah. Jika ingin menyampaikan. Karena apa yang datang dari Allah pasti benar. Namun jika Allah Ta'ala menunjukkan bahwasanya Kabar yang ingin Allah Ta'ala sampaikan adalah kabar yang besar. Dan penting. Sebagaimana Nabi S.A.W juga. Nabi S.A.W terkadang bersumpah. Padahal kita sebagai umatnya kita meyakini bahwasanya semua yang datang dari Nabi SAW adalah benar adanya. Namun jika Nabi SAW bersumpah, berarti ya, terkadang Nabi mengatakan, Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi sering menunjukkan bahwasanya jika Nabi SAW dan Nabi tidak tidak butuh untuk bersumpah bagi kita orang yang beriman kepada Nabi SAW, kita katakan Nabi tidak bersumpah pun kita yakin, meyakini semua yang kabar dari datang dari Nabi SAW. Baik, apa sumpahnya? Ada dua sumpah Allah Azza Jalla. Wassamai watarik demi langit dan demi atarik. At nah, untuk langit, sudah sering kita jelaskan, mungkin kita tidak perpanjang di sini, ya, namun ini menunjukkan bahwasanya di antara makhluk Allah yang Allah Ta'ala sering bersumpah dengan makhluk itu adalah langit. Karena langit ini makhluk yang sangat besar. Kalau kita lihat tidak ada ujungnya. Semua manusia ujung dunia, timur, barat, utara, selatan bisa melihatnya. Ya, wa inna Kata Allah, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan kami benar-benar meluaskannya. Dia lihat langit mengandung banyak makhluk yang besar. Matahari luar biasa, ribuan, miliaran, triliunan katanya dan tidak ada ujungnya kita lihat. Ini makhluk yang sangat luar biasa. Sehingga Allah taala bersumpah dan ini bisa kita lihat sehari-hari. Setiap hari kita lihat ke langit. Keajaiban langit, rahasia langit luar biasa. Makanya Allah taala bersumpah dengan wassama'i. <summa> Baik, kita sudah sering kita bahas ini ya. Baik, sekarang kita masuk ke sumpah yang kedua, wattariqa. Demi yang datang pada malam hari. Ya, ada khilaf ulama di sini sampai di sini tapi ayat berikutnya yang akan menjelaskan apa itu atorik an Tapi saya boleh sedikit nyampaikan maksudnya ada ulama mengatakan atorik yang datang pada malam hari adalah mereka mengatakan atorik itu ya ikhwan adalah uh, jalan yang di dalamnya ada pintu yang datang melalui pintu langit ini ada pintu kan? Ya, apa di dalam Al-Quran saya agak lupa ayatnya tentang bahwa langit itu punya pintu. Dalam hadis makanya ada sebagian ahli tafsir bahwasanya yang dimaksud dengan yang datang melalui pintu ini adalah ruh kita ketika dicabut. Dalam hadis yang panjang hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu mengatakan bahwa saya ketambi mengatakan kalau ruh diambil itu dia dibawa ke langit. Setiap melewati pintu kalau ruh yang orang yang baik dipersilahkan lewat pintu ini pintu. sampai ke iliin kan ada juga yang mengatakan makna atorik adalah perjalanan Nabi SAW bersama Jibril melewati pintu-pintu langit bersama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Wallahu taala ada banyak. Namun kalau kita lihat jawabannya ada di ayat berikutnya. Wa Jadi atorik ini ya tadi saya ulang ya al ityanu bil lail. Ya semua yang datang pada malam hari. Oleh karenanya bahwa apa, ada hadis yang melarang uh, suami datang di malam hari dengan kalimat turuqa. Ya, ada larangan ya. Dulu sebelum ada SMS, sekarang sih sudah larangan ini sudah kata sebagian ulama boleh. Kenapa? Takut membuat kaget istri. Kata Nabi SAW, "Idza qadima ahadukum lailan fala ahlahu turuqa." Dari kata torik tadi. Kalau datang kepada kalian bersapar dan pulang di malam hari, maka janganlah ia masuk ke rumahnya atau mendatangi istrinya di malam hari. Ya, hatta maghiba wa sampai istrinya memperindah tubuhnya. Di sini sebut tastahid dalam mencukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain, jangan kalian pulang malam dengan kalimat turuqa dengan niat ingin mengetahui istrinya berkhianat atau tidak atau mencari-cari kesalahan istrinya. namun sekarang ini, ikhwan kata sebagian ulama bahwasanya dulu dilarangnya itu karena bikin kaget si istri tidak siap. sekarang alhamdulillah ada komunikasi ya kita landing di bandara udah bilang istri, ma aku udah di satu jam lagi nyampe. nah istri bisa tuh ya membersihkan dirinya menyambutnya dengan baik ya. ini, nah ini kata aturuk At al ityanu bilal mendatangi malam hari. Taib wama ada matarik tahukah engkau? Ya lihat kalimat wama ada selalu digunakan untuk menumbuhkan rasa takjub dan rasa dahsyat pada perkara itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyebutkan tentang peristiwa lima hari sebelum Nabi meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Yaitu peristiwa hari Kamis. Saking dahsyatnya banyaknya peristiwa di hari Kamis itu ketika mengatakan wa ma adraka khamis ya, ya juga digunakan oleh Allah azza Jalla untuk hari kiamat wa ma mal ma qari'ah banyak sekali ya, ya. Taukah tahukah engkau apa itu atorik yang datang pada malam hari ha, lalu Allah jawab annajmu as-saqib yaitu bintang as-saqib itu artinya yang cahayanya menembus karena kekuatan cahaya yang begitu bersinar. Atau boleh kita katakan yang bersinar tajam. Menembus kegelapan malam. Itulah bintang. Di malam hari sinarnya, saking kuatnya sinarnya, itu menembus kegelapan malam sehingga kita di bumi bisa melihat bintang-bintang itu. Ya. Inilah ikhwa, Bapak Ibu yang dimiliki Allah SWT. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengawali surah ini dengan bersumpah dengan dua makhluk ciptaannya dan Allah azza wa jalla bebas bersumpah dengan makhluknya adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah azza wa jalla kata Nabi SAW man halafa bi ghairillah faqad asyarakah. ya barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka ia telah terjatuh kepada kesyirikan ya yang diperbolehkan bagi kita adalah bersumpah dengan nama Allah Azza Jal atau dengan sifatnya ya seperti kita katakan uh, demi kemuliaannya itu boleh wa upabi izzatika ya Taib. Uh, Oh ya, uh, sebelumnya, Kwan ada hal yang saya lupa tadi di sini. Apa Kaitannya antara surah Al-Buruj dengan surah Al Tariq, ini, para ulama bahwasanya rangkaian surah itu pasti ada rentetan yang sangat indah. Kalau uh, pada surah Al-Buruj, ya, ya, itu uh, Allah Ta'ala tutup dengan Al-Quran diterjaga di lauhul mahfuz, fi lauhin mahfuz. Nah, maka di sini, Allah Ta'ala kemudian berfirman tentang langit. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan melalui langit, langit juga terjaga. Bukankah Bapak-Bapak pernah ada ayat di dalam Al-Quran surah Al-Jin. Ketika pertama kali jin mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran, mereka takjub. Kul uhiya ilayya anna paru minal jinni faqalu inna sami'na Quranan ajaba yahdi ila rushfa amanah. Pertama kali mereka mendengar Nabi SAW diusir dari Taib dengan kasar. Dilempar sampai berdarah. Tapi Allah Ta'ala memberi hiburan kepada Nabi SAW. Manusia boleh tidak beriman kepada eh Muhammad. Tapi ada makhluk yang lain yang akan beriman Kepadamu, Siapa dia? Jin. Nah, mereka apa kata jinnya ini? Inna lamasnas sama'a ah. Oh ini gara-garanya ini. Sekarang ini kami tidak leluasa lagi mencuri berita di atas langit. harasan syadida wa Ya, kami dapati ya Kami dapati sekarang langit dijaga ketat dan ada banyak anak panah yang melempar. Siap. Ternyata jin tahu bahwasanya ini terjadi semenjak Al-Qur'an diturunkan langit terjaga tidak tidak seperti dulu wa inna apa ayat ayatnya wa anna kunna naqdu minha maqa'id kami dulu punya kebiasaan duduk-duduk di atas langit ada tempat nongkrong maqa'id ya apa kata ana yajid lahu sekarang kami tidak bisa Siapa yang duduk mendengar dia akan dilempar dengan apa panah api yang dari apa tadi dari bintang-bintang ini. Rujuman Di antara fungsi bintang itu adalah untuk Melontar api kepada Setan-setan yang berusaha mencuri langit Sehingga Al-Quran terjaga Al-Quran ya ikhwan adalah Terjaga dari penyimpangan Bahkan Al-Quran itu Diriwayatkan secara mutawatir Kita tahu semua yang datang Dari Nabi dibagi dua Ada yang namanya mutawatir Ada yang selain mutawatir namanya ahad Kalau mutawatir pasti benar secara ilmiah ya. Kalau yang ada hadisnya doib lemah, itu namanya hadis ahad. Apa itu disebut tawatir? Dari semua tingkatan sanat lebih dari 10 orang yang meriwayatkan. Mulai dari sahabat yang mendengarkan dari Nabi lebih dari 10. Kemudian di bawahnya tabiin lebih dari 10. Sehingga tidak mungkin mereka berdusta secara keseluruhan. Dan itulah Al-Quran. Seluruh Al-Quran isinya didapatkan melalui kabar yang mutawatir. Karena itu kalau ada yang mengatakan Al-Quran sama dengan hadis, Ada yang doib, yang belum tentu benar. Ini keliru. Di zaman Nabi yang menghafal Al-Quran ratusan sahabat yang mendengar. Al-Quran dibaca, al wa tidak satu dua orang. Beda dengan hadis ahad. Hadis yang di bawah sepuluh, ada yang tiga, ada yang dua, ada aziz, ada gharib. Ah ini ada yang doib, ada yang lemah, ada yang tertolak. Tapi kalau mutawatir tidak. Hadis selain Al-Quran, ya, ya, misalnya tentang hadis melihat Allah Azza di kiamat. Hadis tentang mengusap khub. Itu mutawatir. Hadis tentang adanya hau telaga. Itu mutawatir. Artinya tidak mungkin berusaha. Nah Al-Quran juga sejak diturunkan dari laul mahfud, dari langit Jibril ke bawah, itu terjaga. Sehingga tidak ada satupun jin atau setan yang mencurinya dan mengejarkannya kepada dukun-dukun ini cara Allah menjaga. jadi nah, itu kaitannya surah al burut langsung masuk As-Samai wa Tarik ini. Wallahu taala 'ala wa'alam. Wa 'alam. Taib, kita masuk tadi uh, wa Tarik ya. Uh, kemudian uh, Kemudian Allah Tabaraka taala menyebutkan ayat berikutnya yang sesungguhnya berkaitan dengan sumpah Allah tadi, atau Allah in kullu 'alaiha hafiz. Setiap nafs jiwa atau orang lama 'alaiha hafiz, pasti ada penjaganya. Nah, siapa yang menjaga ini ikhwan? Kata Allah lahu wa min min Setiap manusia bagi manusia itu ada muakibat malaikat yang silih berganti menjaga kita Makanya yang uh, yang menjaga kita itu kata para ulama ada dua penjagaan secara umum dan ada yang menjaga yang dalam pengertian mencatat semua amal kita dan bukankah kita tahu jemaah bahwasanya uh, interaksi malaikat dengan anak Adam sejak terjadi pertama kapan jemaah ketika uh, apa menyertai manusia dalam penciptaan rahim ibunya kata nabi kalau sudah umur berapa 120 hari atau 4 bulan atau 3 bulan ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk meniup rohnya dan menetapkan ajalnya, rizkinya dan selanjutnya. Apakah dia orang bahagia atau orang celaka? Nah, ini hadis yang kita sering dengar. Kemudian juga malaikat yang menjaga fisik manusia. Ini dalam surah ar rad yang saya bacakan. Lahu mu'aktibat. Ada malaikat yang saling bergantian. Kapan bergantiannya? Kata Nabi di waktu sore dan pagi. Kanya, makanya ada malaikat. Ada, makanya ada zikir pagi, ada zikir petang. Malaikat pagi mengatakan aku datang ketika dia berzikir, aku tinggalkan ketika dia berzikir. Ini malaikat penjaga fisik. ya. Yeah. Namanya muakibat, artinya silih berganti, shift-sipan kalau kalian Datang dan pergi diganti oleh malaikat yang lain. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah yeah, menyebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu hadis riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim kata Nabi SAW, ya ta'akabu nafikum malaikatun bin layli wa malaikatun bin nar. Malaikat di malam hari dan siang hari bersikli berganti, ya ta'akabu mengawasi kalian. Ya, yeah. wa yajtami'una fi salatil fad. Mereka berkumpul di waktu subuh, waktu salat fajar, Pak. Wa salatil asar dan waktu salat atar. Thumma ya'rujul ya ladhina batu fikum wa yasa'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kemudian yang tadinya bermalam dengan kita naik ke atas langit, Allah tanya. Padahal Allah Taala lebih mengetahui tentang itu. Ya. Nah, ibadi? Bagaimana kau tinggalkan hambaku? ku Fa yaquluna taraknahum wa hum wa atainahum wa hum yisalluna. Kami tinggalkan dalam keadaan salat dan kami datang lagi ke dalam salat. Maka Bapak Ibu jagalah dua salat ini. Agar Anda mendapatkan persaksian dari malaikat. Kayak Nabi sallallahu mengatakan, siap barang siapa yang mampu menjaga salat sebelum matahari terbenam, salat sebelum matahari terbit, maka hendaklah jaga. Ya, dua salat yang sering disebut Nabi SAW. Man salat bardaini Siapa yang salat di waktu dingin, salat asar dan subuh, dakhal jannah. Di antara hikmah Ikhwan anda dipersaksikan malaikat. Kata malaikat, aku datang di waktu subuh, dia sedang salat. Dan aku tinggalkan dia, dia sedang salat. Aku datang di waktu subuh, dia molor. Dan di waktu ini dia molor lagi. Coba bayangkan ya kawan. Di mana anda di waktu subuh dan asar? Ini dua sholat yang paling berat. Jangankan anda di pesantren kami. Dua sholat ini paling berat. Kami harus ekstra luar biasa membangunkan anak di waktu sholat ini. Wabil khusus asar. Asar, karena anak-anak kami, santri kami tidur siang. Nah itu kalau bangunnya itu, ada yang kadang-kadang kita nggak lihat, dia tidur di kamar mandi, ada yang macam-macam dua soal ini berat ya kawan ternyata rupanya setan juga berusaha agar kita tidak disaksikan oleh malaikat ini taibnya uh, itu ya, ya. kemudian juga malaikat yang mencatat nah ini yang yang lebih cocok ya jadi ada malaikat yang menjaga secara umum fisik kita dan ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat yang yang ini sebut ini in nafsin nafsilam alaiha hafiz setiap manusia setiap orang pasti ada penjaganya. Ya, yang menjaga kita ini malaikat. Ya. Wa in dalam uh, surah Al-Infithar yang pernah kita bahas ya, wa inna 'alaikum lahaafiziin kiraman kaatibin ya'lamuna ma taf'alun. Ah juga uh, di dalam surah Al-Qur'an ya iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil syimali qaid ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ketika dua malaikat datang dari arah kanan dari arah kiri yang senantiasa Malaysia, tidaklah seseorang mengucapkan sesuatu kecuali ada raqibun malaikat yang senantiasa mengawasi atidun dan senantiasa menjaga Allah sebutkan malaikat ini dengan sifat rakib. mana mengawasi Oleh karenanya hadirnya di dimiliki Allah azza wajalla Nabi saw disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika uh, apa mal, uh, mengetahui uh, apa ada seorang hamba yang ingin berlakukan dosa, kata Allah urkubuh awasi. Yeah. Kalau dia melawakannya catat satu, kalau dia meninggalkannya karena takut kepadaku, aku, satu kebaikan. Nah Bapak Ibu yang dimiliki, ada khilaf ulama apa yang dicatat malaikat ini? Apakah termasuk niat Pak? Ya, yeah. Wallahu ta'ala alam pendapat yang saya pilih dan ini yang paling kuat adalah na'am. Malaikat juga mengetahui niat kita. Buktinya ada hadis yang mungkin kita sering kata Nabi SAW Man hamma bihasanatin Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan ya yeah. ya'malha lalu ia tidak jadi melakukannya Karena ada uzur ya yeah. yeah. Fal uh, indahu hasanatun kamilah. Yeah. Kata Hasanatan kamilah kata Nabi Allah mencatatnya ini melalui malaikatnya. Di sini kata kata Nabi Hamma berniat ini menunjukkan kata ulama bahwasanya malaikat tahu niat kita. Dari mana tahunya, ada sebagian penjelasan ulama katanya adalah bahwasanya setiap orang berniat baik ada aromanya ada wangi atau ada juga yang mengatakan nah ini kalau sudah salah di pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah bahasanya Allah Tabarakah wa taala yang memberitahunya kepada malaikat, ya malaikat mengetahui isi kita kapan kita mau berniat jahat berniat baik Allah tahu malaikat tahu ada mengatakan karena ada aromanya kalau ada orang punya niat baik maka malaikat akan menciumnya oh ini mau melakukan kebaikan kalau ada orang berniat buruk ada aroma busuknya Ya, yeah. coba kalau manusia juga bisa mencium aromanya ya. Nah, selesai kita ya. Wah ini kayaknya ini mau berat. <laughs> Makanya ada seorang salat mengatakan, seandainya kau tahu dosaku, seandainya dosa ada aromanya, nggak ada yang pengen dekat dengan saya. Alhamdulillah, Allah Taala menjaga kita, menutup aib kita. Di antaranya dosa tidak punya aroma, tahu. Nah tapi di mata di malaikat ada. Nah ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa hati-hati dalam masalah niat. Ya. Yeah. Apalagi yang diucapkan. Nah ini pun yang diucapkan ada khilaf ulama. Apa yang ditulis oleh malaikat? Apakah semua perkataan atau hanya yang baik dan buruk saja? Karena ada perkataan yang tidak mengandung kebaikan, tidak mengandung keburukan. Perkataan mubah. Saya mau makan, saya mau minum, saya mau nikah lagi. Ah, oh itu enggak ya. Itu kebaikan kalau itu ya. Apakah dicari atau tidak? Ada yang mengatakan yang dicatat yang baik dan yang buruk. Dan ada yang mengatakan semua dicatat. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini karena keumuman ayatnya. Wa min Tidaklah seorang manusia berucap. Beri semua ucapan. Dan ini pendapat yang kuat. Karena itu, ikhwan, eh kata para salaf, seandainya kalian tahu apa isi catatan malaikat di dalam kertas catatannya, kalian akan pelit untuk berbicara. Semua dicatat. Mau kemana, mau pergi ini, mau ke situ Semua ucapan Dan ini untuk mendengarkan Persaksian di hari kiamat Kemarin kita sudah bahas ya dalam surah Al-Burut Ya Wa ya masyhud untuk menegakkan pengadilan di hari kiamat. Sebetulnya Allah tidak butuh semua saksi-saksi itu, tapi untuk membuktikan kepada kita menegakkan keadilan. Ini loh yang dulu kau lakukan. Maka Allah kasih saksi. Oh, wa hari di mana ditegakkan persaksian. Di antara bersaksi malaikat. Ya, wa ja kullu nafsin ma'aha wa Kata Allah, di hari kiamat setiap jiwa akan datang saik malaikat yang mengiringnya, mengiringnya. Wa syahid dan malaikat yang menyaksikan perbuatannya waktu dunia. Nah ini, jadi kuat sekali. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kita lanjut, ini sudah azan belum? Belum ya? Ini baru ayat kelima, ya. kayaknya harus dua sesi ya. Saya tadinya berpikir, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, maka hadirin yang di belakang Allah sudah coba, makanya banyak-banyaklah mengucapkan kebaikan banyak berzikir. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Beruntunglah orang yang mendapati catatannya, banyak istighfarnya." Ya, ketika nanti kita disuruh, ya, ikra kita baca catatanmu. Kapa Hasiba? Cukuplah engkau yang men Karena kita lihat semua itu, catatan lengkap, semua catatan tentang kebaikan dan keburukan kita. Baik, uh, hadirin yang dimuliakan Allah, saudara. Kemudian ayat berikutnya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan. Kenapa kau sombong? Kenapa kau ingkar dulu? Kau siapa? Kira-kira, nah, Allah katakan, manusia diciptakan dari air yang terpancar. Air yang keluar antara tulang punggung dan tulang dada. Uh, ini ijaz eh, ilmiahnya Al-Quran. Saya tidak tahu ya, tapi saya baca sekilas beberapa hari yang lalu. Bahwasanya air mani. Jadi makna keluar dari tulang punggung dan tulang dada ada dua pendapat ahli tafsir. Tulang punggung artinya air mani laki-laki. Astaraib, ya, Mimba ini sulbi, wataraib itu adalah tulang dada. Maknanya adalah mohon maaf, eh, buah dada wanita. Artinya, pendapat ini menunjukkan bahwasanya manusia terdiri diciptakan dari dua air yang memancar antara sperma laki-laki dan juga sperma perempuan. Sperma laki-laki per dari tulang punggungnya dan sperma perempuan tulang dadanya. Allah Ta'ala. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini ini Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, tidak ini semua dari laki-laki. Bahwasanya sperma kita dari sel-sel yang dia Allah ciptakan dari tulang dada atau dari dada kita dan juga dari tulang punggung kita. Wallahu alam. Dan ini katanya lebih cocok dengan ilmu genetika saat ini. Bahwasanya sperma kita itu dari sel-sel muda yang ada dari tulang dada dan juga tulang punggung kita. Allah taala alam ya Ya min sulbi Ini dua pendapat ahli tafsir. at maksudnya punya perempuan, as adalah punya laki-laki. Pendapat yang kedua bahwasanya semuanya dari laki-laki. Ya, semuanya dari laki-laki. Ya. Dan ayat ini ikhwan Allah wa yakum sebelum kita tutup uh, sesi pertama ini. Ini peringatan dari Allah azza wa jalla kepada kita. Jangan lupa asal usulmu. Kita ini siapa? Jangan lupa diri. Ya, kita ini makanya Hasan al-Basri rahimahullahu mengatakan kaifa yatakabbaru man kharaja min sabilil bawli marrataini. Bagaimana manusia bisa sombong padahal dulu dia keluar ya dari jalur air kencing dua kali. Kita air kencing pertama maksudnya air mani bapak kita. Kemudian kita keluar dari mohon maaf dari ibu kita, dua saluran kencing kata eh, bagaimana kita mau sombong? Kita ini berasal dari dua saluran kencing anak manusia, dua kali pula. Kok kita mau sombong? Nah makanya Allah katakan, "Falyang zuril insan mimma khuliq." Hendaklah manusia memperhatikan dari mana ia diciptakan. Allah Taala katakan, "Tsumma ja'ala min sulalatin mimma immahin." Allah Taala menjadikan keturunannya dari sifat sadipati air yang hin, mahin, sangat hina. Jumhur ulama mengatakan air mani najis, Pak. Jumhur ya, walaupun pendapat yang kuat dan saya pilih lebih condong pada maksudnya tidak najis. Namun ada khilaf ulama tentang air ini. Tapi Jumhur mengatakan airin najis. Ya ada ada banyak air yang keluar dari kita. Ada air mazi secara fikih ya. Ada air mani dan ada wadi. Ya ketiganya ada sedikit perbedaan. Kalau air mani keluar karena puncak kelezatan dan diiringi dengan kele, ke, kele, kecapean sudah itu. Ya dan memancar. Adapun air mazi tidak memancar namun ada kelezatan. Kalau air mandi, mandi besar, junub. Kalau air mazi tidak junub, tapi dia membatalkan Dia berhadas, dia sumber Sama dengan air wadi. Wadi ini saluran yang air yang nempel, apa kental, seiring dengan air kencing biasa. Ini mudah mengenalinya. Nah ini tiga air yang keluar dari dari kita sebagai laki-laki. Air mani, air mazi, dan air. Ya. Kalau mazi dan wadi, najis atau tidak Pak? Najis. Nah, ini yang najis. Kenapa Ali bin Abi Thalib pernah bertanya? Tapi melalui orang. Aku pernah bertanya kepada Nabi, saya ini laki-laki yang sering keluar mazinya. Tapi aku malu karena aku mantunya Nabi, Maka aku kirim orang untuk bertanya tentang bagaimana hukum air mazin. Coba, akhlaknya Ali bin Abi Thalib. Dia laki-laki yang sering keluar mazinya. Berarti Allahu Taala Alam. Laki-laki yang kuat ya. Nah, kata Nabi SAW, andak aja dia memercikkan air dan berudu. Artinya dia najis tapi menghapap. Najis yang ringan. Dan air mani adalah asal usul kita ya Allah Ta'ala mengingatkan kita, jangan kalian sombong. Ya, ya Dia ciptakan kita dari air yang hina, yang kemudian terpancar agar kita tidak lupa diri. Dan hendaknya mengingat, mengingat bahwasanya Allah Ta'ala Ya, Maha Mampu menciptakan kita dari segala sesuatu, ya, termasuk dari air yang hina ini. Kita tutup dulu, uh, Insya Allah kita lanjut semampunya nanti di pertemuan sesudah sholat isya. Barakallahu fi Sallallahu alaihi wa ala wa wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Uh, hadirin yang dimuliakan Allah azza uh, kita lanjut ayatnya sedikit lagi. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala ala, ala raj'ihi la qadir benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya Surah ini ya kawan diturunkan kepada turun di Mekah tentu ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab yang mengingkari adanya hari kebangkitan maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia dari air mani maka tentu Allah lebih mudah untuk membangkitkan manusia kembali dari kematiannya wal wa huwa alladhi yabda'u al khalq thumma dialah Allah azza wa jalla yang memulai penciptaan dan dia yang mengulangi kembali wa huwa ahwanu alaih. Kata Nabi, kata Allah dan itu lebih mudah baginya. Ya, walahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang memiliki sifat yang maha tinggi di atas langit dan di bumi. Dialah Allah Azza Jalla Al Aziz Maha Perkasa dan Al Hakim Maha Bijaksana. Uh, ada beberapa tafsir ulama makna mengembalikan kembali. Ya, pertama ada yang mengatakan makna mengembalikan kembali artinya mengembalikan air mani yang telah keluar. Bagi manusia ini tidak mungkin. Ya, sama dengan perkataan manusia bahwasanya susu kalau sudah keluar ya, tidak mungkin kembali ke puting ya hewannya ya. Namun bagi manusia ini mustahil. Namun tentu bagi Allah Azza wa Jalla, Allah Taala kuasa benar-benar. Coba lihat Allah Ta'ala katakan Laqadir ada huruf Lam litakid, benar-benar kuasa untuk mengembalikan penciptaan itu. Ya. Yang kedua maknanya mengembalikan adalah mengembalikan manusia kembali menjadi air mani. Ya jika Allah taala berkehendak. Jadi innahu ala rajhi laqadir maknanya adalah mengembalikan manusia yang sudah jadi tulang dan daging ini Allah taala mampu mengembalikan jadi air mani kembali. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga bahwasanya Allah tabaraka wa taala mampu mengembalikan manusia dari tua menjadi kondisi muda. Dari muda menjadi tahapan orang ada kan anak-anak tufulah kemudian syabab pemuda, kemudian syeikhat e, tua. Nah Allah azza jalla maknanya mengembalikan adalah dari tua menjadi muda muda bagi anak-anak. Kalau bagaimana sih nggak mungkin bahwa apa yang sudah sepuh-sepuh nun syauh pak nggak bisa lagi jadi pemuda. Antum yang pemuda mengembalikan waktu kecil nggak mungkin sudah berlalu tapi jika Allah taala berkehendak tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu menghalanginya mudah bagi Allah azza jalla. Pendapat yang keempat dan ini yang lebih rajih ya dan lebih sesuai dengan makna atau konteks pembicaraan tentang hari kebangkitan bahwasanya Allah wa Ta taala mampu membangkitkan manusia kembali dari kematiannya dan ini eh, yang dipilih Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dan ini lebih tepat dilihat dari konteksnya ya. Taib hadirin yang dimuliakan Allah azza eh, baik kita lihat apa yang terjadi di hari kiamat nanti? Yauma hari kiamat itu ketika kita dikembalikan penciptaan kembali jadi manusia kembali, kata Allah, hari Dimana tubala as ditampakkan semua as-sarair rahasia-rahasia ya yeah. ya yeah. yeah. uh, Di dunia banyak yang kita sembunyikan ya ikhwah, ya tidak? kita menyembunyikan di hati kita banyak niat buruk tersembunyi akidah kita tersembunyi kita bisa bergaul dengan orang tapi kita mungkin memiliki akidah yang berbeda dengan orang dan kita sembunyikan itu banyak maksiat yang kita lakukan dan kita simpan rapat-rapat di hati kita ada rahasia ini sarair jamak jamak dari sarirah Ya, yeah. nah di hari kiamat ya, Azan ini masya Allah hari dimana tubla ditampakkan dimunculkan yang tadinya rahasia menjadi nampak di hadapan kita sendiri. Ya, yeah. karena yang hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya yeah. hendaknya kita berhati-hati ini tambih ya Karena Ya, yeah. karenanya eh uh, apa yang kita sembunyikan hari ini ya la apa itu dalam surah al-haqqah ya la yakhfa minkum khafiyatan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah azza wajalla maka perkara hati, perkara rahasia ini ya, perkara penting karena ini sebetulnya adalah hal yang akan mempengaruhi anggota badan kita. Ya. Kata Allah Azza Jalla Apa yang di hati itu biasanya me, apa, Tersirat dalam anggota badan kita Hari kiamat kata Allah Orang mem, wajah memutih dan ada yang mem, menghitam Eh yeah. Oleh karena hadirnya di belakang Allah Azza Jalla ada satu apa, nasihat ulama ya, yeah. dalam kitabnya Uh, uh, Ibnu Abid Dunia beliau mengatakan ini nasihat emas yang dari turun temurun setiap orang menasihati dengan nasihat ini. Man ala tahu. Siapa yang memperbaiki keadaan rahasianya, maka Allah taala akan memperbaiki keadaannya ketika di tengah orang banyak. Maka orang munafik di dunia nanti ditampakkan di hari kiamat. Maka ikhwan, memperbaiki rahasia, ya mem mem memperbaiki ke ketika kita dalam keadaan tidak ada yang tahu kecuali Allah maka kita berbuat baik di situ maka Allah Taala akan memperbaiki kita ketika di tengah orang banyak. Kalau kita sering pencitraan ya, akhi, suatu ketika nanti kita akan tergelincir Dan kan orang mau pemilihan ya, pemilihan apa sih sekarang ini, mau pemilih lah gitu ya. Orang kadang-kadang mencitrakan, tapi kita lihat. Kalau hatinya tidak sesuai dengan apa yang Allah akan tampakkan nanti. Yeah. Yeah, hati -hati ya, ya maka hati-hati ya. Hendaknya kita memperbaiki ketika siapa yang sering berbuat maksiat di sendiri, maka Allah Ta'ala akan mengumbar aibnya nanti ketika di tengah orang banyak suatu ketika nanti. Ya, yeah, kalau tidak di dunia di hari kiamat nanti. Yauma tubala as-sarair. Ada hadirnya yang hadirnya di Allah SWT, uh, naknya kita senantiasa memperbaiki keadaan, keadaan kita ketika kita menyendiri. Jangan bermaksiat, jangan menjadi sahabat apa musuh setan di tengah orang banyak, tapi kita menjadi sahabat setan ketika kita sendiri. Oh di masjid Masya Allah, ya. tapi kalau di rumah jenggotnya dilepas. <laughs> sehingga dia tidak takut kepada Allah subhanahu wa Hari kiamat semua yang kita sembunyikan akan ditampakkan oleh Allah subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ini kata beliau di sini tushiru ila at min israris wa ikhfa'il batil ini ini peringatan jangan kita menyembunyikan kebatilan dalam diri kita. Ya. Ya. You know, jadi peringatan bagi surah yang dibaca oleh imam kita tadi adalah surah al munafik orang yang kata Allah humul adu mereka lah musuh munafik adalah menampakkan berbeda dengan apa yang dia sembunyikan. Taib, ikhwan. kemudian لَهُ مِنْ wala nasir ayat terakhir mungkin yang kita bisa bahas hari ini jadi tema pertama kata Allah manusia min kuwah, tidak ada kekuatan ya yang maksudnya tidak ada kekuatan dari dirinya untuk menolongnya wala nasir dan tidak ada kekuatan dari luar dirinya penolong yang akan menolongnya ini luar biasa ya biasanya ya ikhwah manusia kalau dalam keadaan bisa dia menolong dirinya atau bisa jadi ada orang lain menolong dirinya Ya, makanya Allah Taala sebutkan di hari kiamat la Mereka tidak bisa menolong diri mereka dan mereka tidak mendapatkan pertolongan dari kita. Ya, kon ini menunjukkan bahwasanya di hari kiamat kita akan sendirian. Ya. Kita akan sendirian. Semua kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada penolong yang bisa menolong kita. Bahkan Allah Taala sebutkan dalam Quran, manusia lari dari semua. yafirul min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Tidak ada yang saling bisa menolong. Ya, biasanya di dunia ini pak siapa yang kita datangi kalau ada apa-apa orang tua, ayah, ibu akan menolong anaknya. Biasanya begitu saudara akan menolong saudaranya. Makanya yang disebut di sini abhihi ummihi Soim istrinya anak-anaknya dinapikan oleh tidak ada yang bisa. Pama lahumin maka kalau sudah di hari kiamat tidak ada yang bisa menolong kita kecuali makanya Nabi saw pernah berkata kepada Fatimah ya Fatimah tu Muhammad wahai Fatimah binti Muhammad salini mimali minta harta yang kau dariku ya la ughni angki minallahi syai'an karena di hari kiamat aku tidak bisa menolong. Di dunia ini kau boleh minta pertolonganku tapi di hari kiamat aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah kalau kau tidak menolong dirimu sendiri. Kalau putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak bisa ditolong oleh ayahnya, padahal ayahnya adalah manusia terbaik, kekasih Allah Azza Jalla. Lalu siapa kita? Tentu kita lebih utama untuk tidak bisa menolong diri kita, ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai putrinya Fatimah radhiyallahu taala. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tidak bisa menolong ayahnya Azar. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa juga menolong ayahnya, ibunya, pamannya. Ya. Maka semua kita akan makanya ya ini keliru ada banyak kelompok-kelompok yang menyimpang. Ya? ya, apa nanti di hari kiamat ada orang yang bisa memberi keselamatan apa gurunya inilah, syekhnya inilah ya dia mengobrol nanti kalau kau kirim ini doa sama dia dia akan wali ini wali itu ya lihat hadis ini kita bacakan kalau Nabi saw tidak bisa menolong putrinya ya apalagi selain Nabi saw apalagi selain kita selain Nabi saw kecuali yang menolong kita adalah amal soleh keiman iman dan amal soleh kita sendiri ya tapi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala mudah-mudahan ada manfaatnya InsyaAllah ta'ala kita akan bahas ayat 11 pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf mungkin terlalu lama tadi pengantarnya sehingga kita tidak bisa menghabiskan semua surah Al-Tariq ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Biiznillah Ada pertanyaan teman-teman? Ikhwan. soal, Silakan. Nah, ya doibnya bukan yang doib banget. Ya, dan dan uh, doibnya tidak parah, ya, bukan doib jiddan. Kemudian uh, ada hadis lain yang lebih ben, yang yang makanya biasanya dipakai ini dalam masalah tarikh sejarah. Tidak mempengaruhi syariat, bukan masalah hukum. Biasanya dalam hal tergib, ya, memotivasi amal. Tapi dan harus disampaikan Ya, cukupkan kita dengan hadis-hadis yang sesuai hadis-hadis doa itu biasanya dipakai dalam masalah sejarah biasanya ya seperti tadi saya sampaikan ada sejarah dan ini tidak 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 mempengaruhi hukum tapi kalau hukum ada biasanya dipakai untuk memotivasi tapi sudah ada hadis yang lain yang lebih sesuai yang lebih ya hanya mendukung saja kemudian juga ada satu uh, keindahan dalam apa dalam ilmu hadis ya namanya Hadis itu kalau do'ib tapi banyak jalurnya itu bisa saling menguatkan. Maka naik tingkat jadi hasan. Contohnya apa? Salat syuruk. Salat syuruk yang sering antum amalkan kan. Jalurnya semuanya do'ib. Tapi karena banyaknya jalur maka ini bisa saling menguatkan sehingga naik. Syekh Albani kemudian menghasankan hadis tentang itu. Seperti juga salat tasbih. Salat tasbih jalurnya semua do'ib ya namun karena banyaknya jalur sebagian ulama hadis mengatakan dia naik derajatnya menjadi sohe, Hasan ya Hasan ya jadi doib yang diamalkan adalah doib yang tidak parah dan tidak berkaitan dengan amal ya seperti misalnya ada hadis yang doib doib itu ada perawinya yang tidak dikenal seperti hadis tentang sholat 40 waktu di masjid Nabawi sering disebut apa kalau jamaah haji kita ya arba'in. Ya. Sekarang ada juga umroh arba'in. Biasanya haji. Saya kemarin ketemu orang berapa hari pak? Saya 8 hari di Medina. Uh, kok lama banget? Arba'in pak. Oh, iya. Dulu haji, sekarang umroh. Ya di sini ada perawi namanya nubait. Nubait itu majhul. Pak. Jadi gini. Kalau ada perawi merawikan dari seorang perawi yang lain hanya dia yang merawikan, yang lain tidak ada yang merawikan. Maka namanya majhul. Majhul apa namanya? Majhul ain. Tidak dikenal ada atau tidak. Karena cuma dia. Dan tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang lain. Cuma dia yang memberikan. Coba lihat ilmiahnya agama kita ini. Siapa yang kenal dia? Enggak dibicarakan dalam kitab ajar wa ta'dil. Tidak ada yang mencelanya. Tidak ada yang memberi komentar. Mencela atau memuji. Enggak ada. Hanya perawi ini. Nah, tapi kalau ada yang merawikan lebih dari satu. Ah, dia namanya Majhul hal ya tidak dikenal keadaannya ada orangnya tapi siapa dia kita nggak tahu ya kawan masya Allah agama kita ini diambil dari orang yang terpercaya maka rawi itu kan ada tingkatan kepercayaan ada sikah ada soduk, ya sikah yang paling tinggi itu ada soduk, ada yang doib ada yang doib jid. luar biasa pak makanya ilmu sanat ini ilmu yang istimewa pak kalau nggak ada sanat kata Imam Abdullah bin Warak, laqala man syaa man sya Semua orang bisa mengucapkan. Ya, dulu Nabi Ismail salat. Ya kan? Kana ya'muru ahlahu bis salat. Nabi Ibrahim, "Rabbi ja'alni muqimas salat." Salat tuh. Tapi apa yang terjadi? Di zaman Nabi salat jadi hilang. Apa yang tersisa? Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'a wa Tidak ada yang tersisa salatnya kata Allah di depan Ka'bah kecuali siulan dan tepuk tangan. Salatnya kemana? Hilang. Demikian juga apa yang terjadi di abad Yahudi sekarang, Nasrani sekarang, hilang semua ibadah itu. Ini bahayanya bid'ah. Bid'ah ini menghilangkan orisinitas agama. Kalau nggak ada ilmu hadis, ilmu sanat, mungkin sholat maghrib kita bukan tiga rakaat lagi. Mungkin kita bisa rubah-rubah, bisa enggak. Tapi karena ada hadis ilmu sanat, no. nggak ada yang bisa merubah agama kita. Itulah keutamaan agama ini Allah jaga setiap serat, serat, seratus tahun ada mujaddid, ada orang yang memurnikan agama ini. Dari penyimpangan, agama lain gak punya sanat, makanya untuk melihat. Apa yang tersisa dengan mereka sekarang ibadahnya? Nyanyi-nyanyi, Pak. Padahal dulu Nabi Isa sholat. Wa bis sholat. Nabi Isa aku diperintahkan sholat. Kemana sholatnya sekarang? Karena tidak ada sanat, tidak ada hadis mereka, Pak. Nah, kita pentingnya nih, Pak. Mengambil agama dari sumber yang terpercaya agar terpelihara agama kita ini dan ini ada salah satu keistimewaan kaum muslimin yang tidak ada pada agama lain dan ini menunjukkan bahwasanya agama ini terjaga sampai hari kiamat nanti ya itu pentingnya kita belajar ilmu hadis menjaga agama ini setiap ada yang merubah merubah apalagi merubah ayat oh mutawatir pak setiap generasi yang menghafal Quran jutaan eh ribuan orang pak Gak mungkin berbohong semua. Al-Quran dihafal dari generasi ke generasi. Sekarang menghafal Quran mungkin satu juta orang. Mungkin. Nanti setelah itu generasi muncul ada lagi penghafal. Demikian Allah Ta'ala menjaga agama ini. Ya, maka ini ilmu hadis. Jadi, maka kalau ada yang sesuai, kenapa harus pakai yang doa? Doa ini sangat ketat, Pak. Harus disampaikan ini hadisnya yang do doa. boleh kita ucapkan begitu saja. Makanya, kalau ada ustaz, -Ustaz kita itu, ini hadisnya yang tapi ada hadis sahih yang sudah, cuman mendukung ada satu seperti dalam kisah-kisah, misalnya, kalau tidak disebutkan hadis sahih, kisah ini kayak ada yang kurang, ya cuman ya dalam tarikh biasanya, dalam sejarah, tapi tidak dalam masalah, ya, uh, amal ya, atau dalam masalah hukum, kalau mentar, apa mentar, ya memotivasi orang beramal, nah, namun ya sangat ketat. Allah taala dan hadis sahih banyak. Kenapa harus kalau ada yang sahih kenapa yang dhaif sih? Ya, kecuali ada uh, konteks tertentu terkadang, tapi harus disebutkan hadisnya dhaif doib, tapi dhaifnya tidak parah. Allah taala alam bisawab. Saya kira cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.